Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat Ambroxol. Ambroxol adalah obat yang berfungsi untuk mengencerkan dahak. Ambroxol umumnya digunakan untuk mengatasi batuk berdahak, maupun gangguan pernapasan lain akibat produksi dahak yang berlebihan, seperti pada penyakit bronkiektasis. Ambroxol membantu mengencerkan dahak agar lebih mudah dikeluarkan dari tenggorokan saat batuk. Dengan demikian, saluran pernapasan pun lebih terbuka dan terasa lega. Ambroxol tersedia dalam bentuk tablet dan sirup. Obat ini dapat dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak. Merek dagang Ambroxol yaitu Ambroxol HCL, Ambroxol Hydrochlorid, Berea, Bronchipec, Epexol, Erlapec, Interpec, Lapimu, Mucopec, Mirapec, Nuvopec, Omeroxol, Stunik 30. Obat Ambroxol termasuk obat kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Ambroxol terserap ke dalam ASI. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa memberitahu dokter terlebih dahulu. Dosis dan aturan pakai Ambroxol. Dosis Ambroxol ditentukan berdasarkan usia dan bentuk obat. Untuk bentuk obat tablet, dosis Ambroxol dewasa yaitu 30-120 mg 2-3 kali per hari. Dosis Ambroxol anak-anak, usia di atas 2 tahun yaitu 7,5-15 mg 2 kali per hari. Usia 2-5 tahun yaitu 7,5-15 mg 1 kali per hari. Usia 6-12 tahun yaitu 15-30 mg 1-2 kali per hari. Usia di atas 12 tahun yaitu sama dengan dosis dewasa. Interaksi Ambroxol dengan obat lain. 1. Penggunaan Ambroxol bersamaan dengan antibiotik, seperti cefuroxim, doxycycline, dan erythromycin, dapat meningkatkan konsentrasi Ambroxol di dalam darah sehingga meningkatkan risiko efek samping. 2. Penggunaan Ambroxol bersamaan dengan obat batuk kering atau antitusif dapat menyebabkan dahak tersumbat. Agar aman, sebaiknya tanyakan ke dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi obat lain. Efek samping Ambroxol yaitu mual dan muntah, diare, sakit perut, sakit mah, perut kembung, ruam merah pada kulit, bibir atau tenggorokan kering, dan lidah terasa keluh. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.